Halo sobat Asiliga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Asian Games 2023 pekan pertama beserta pembagian grup Asian Games 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan pembagian grup Asian Games 2023. Berikut ini merupakan pembagian grup Asian Games 2023. Oke, yang pertama untuk grup A terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Myanmar, ada timnas Bangladesh, ada timnas China, dan ada timnas India. Selanjutnya untuk grup B terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Arab Saudi, ada timnas Vietnam, ada timnas Iran, dan ada timnas Mongolia. Lalu untuk grup C terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Uzbekistan, ada timnas Suriah, ada timnas Hong Kong, dan ada timnas Afghanistan. Selanjutnya untuk grup D terdapat 3 negara. Di antaranya adalah ada timnas Qatar, ada timnas Jepang, dan ada timnas Palestina. Lalu untuk grup E terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Kuwait, ada timnas Bahrain, ada timnas Korea Selatan, dan ada timnas Thailand. Dan yang terakhir untuk grup F terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Indonesia, ada timnas Kirgistan, ada timnas Korea Utara, dan ada timnas China Taipei. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan pertama Asian Games 2023. Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 akan ada pertandingan antara timnas Bahrain versus timnas Thailand pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Bangladesh versus timnas Myanmar pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara timnas Korea Utara versus timnas China Taipei pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Vietnam versus timnas Mongolia pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Arab Saudi versus timnas Iran pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara timnas Korea Selatan versus timnas Kuwait pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas China versus timnas India pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Kirgistan yang akan digelar di Stadion Hangzhou, China pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan RCTI Plus. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 akan ada pertandingan antara timnas Uzbekistan versus timnas Afghanistan pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Jepang versus timnas Qatar pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Suriah versus timnas Hong Kong pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia tadi merupakan jadwal pertandingan timnas Indonesia di Asian Games 2023. Silakan kasih komen kalian di kolom komentar.